Begini kondisi cinta Kuya yang alami kecelakaan di California. Presenter Uya Kuya kabarkan anaknya, Cinta Rahmania Putri Hairunisa atau Cinta Kuya mengalami kecelakaan. Menurut Uya Kuya, Cinta Kuya mengalami kecelakaan lalu lintas di California, Amerika Serikat. Akibat kecelakaan tersebut, Cinya Kuya harus menjalani terapi selama 3 kali dalam sepekan. Sementara mobil, Cinya Kuya tidak bisa digunakan lagi akibat kecelakaan itu. Sebagai informasi, Cinta Kuya tengah melanjutkan pendidikannya di salah satu universitas yang terletak di California, Amerika Serikat. Kemarin sempat ada kecelakaan, makanya datang ke sana, Amerika Serikat, mobilnya, Cinta Kuya, ditabrak. Tapi dia mesti harus ke dokter seminggu 3 kali, sudah 2 bulan, ujar Uya Kuya di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Senin, tanggal 13 Maret tahun 2023. Karena kecelakaan tersebut, kata Uya, mobil Cinta rusak sampai tak lagi bisa digunakan.